Salam Pendidikan Indonesia, hai sobat dari edukasi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan animasi menggunakan film maklip. Kali ini studi kasusnya adalah animasi orang berjalan. Nanti kita akan mempelajari tentang penggunaan layar juga ya. Jadi kita akan mengimport dua mode, yaitu import gambar dan import video untuk backgroundnya. Untuk import gambar, kita menggerakkan animasi frame by frame karakter orang berjalannya, dan kemudian kita sisupin background video, kemudian kita export. Mau tahu caranya? Yuk simak videonya. Nah, pertama-tama buka terlebih dahulu background eraser, kemudian masukkan gambar yang akan kita potong-potong nantinya. Nah, kemudian kita potong satu persatu gambar work circle animation-nya, kemudian kita simpan per bagian. Buka lagi gambar tersebut, dan kemudian kita potong di bagian selanjutnya, kemudian kita simpan. Dan begitu terus selanjutnya sampai semua sudah terpotong dan tersimpan semua. Setelah selesai memotong gambar potongan work cycle, kemudian buka aplikasi Flip Aclip-nya, kemudian buat proyek dengan nama animasi work cycle. Setelah selesai, kita buat proyek. Nah, kita di frame pertama kita buat layer. Yang pertama adalah layer karakter. Layer yang paling bawah kita namain dengan layer background. Kita sesuaikan biar enak nanti dilihat, kita zoom. Kemudian kita masukkan tambah gambar dari potongan gerakan yang sudah kita potong sebelumnya. Di frame pertama, gambar pertama, masuk di frame kedua, gambar kedua, dan seterusnya kita sisipkan satu per satu.
Setelah selesai, kita sisipkan, kemudian kita coba untuk play dulu. Oh, sudah berjalan ya. Kemudian di wasit memperbanyak gerakannya dengan cara klik. Atur dulu framenya, jadi biar agak tidak terlalu cepat ya. Kemudian kita penayangan frame, kita duplikasi 8 frame ini, kita copy paste secara langsung jumlah 5 kali ya. Terus kita masuk di bagian background. Kita import video background berjalan yang sudah saya sediakan di deskripsi sebagai latihan. Nah, sudah mulai proses import frame video ke dalam aplikasi FlipaClip. Ini membutuhkan waktu ya, tergantung dari durasi dan ukuran file yang kita import. Karena memang untuk FlipaClip kelemahannya adalah tidak ada animasi twin. Jadi mau tidak mau kita harus membuat di komputer, menjadikan video, kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi FlipaClip. Nah, proses import sudah selesai. Nah, bisa langsung kita play saja. Nah, hasilnya seperti ini. Terus setelah selesai, kita bisa langsung export nantinya. Jika ada frame yang tersisa, kita bisa hapus framenya dengan penayangan frame. Nah, kemudian kita hapus. Jadi frame yang tidak terpakai bisa kita hilangkan. Kemudian kita buat film dan kita simpan di internal ya. Proses pembuatan animasi watercolor-nya sudah selesai. Kita bisa melihat hasilnya di internal. Nah, itu tadi pembuatan animasi watercolor dengan menggunakan FlipaClip. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share, dan jangan lupa belajar hari ini.